Cara mencangkok pohon. Hal yang perlu dipersiapkan untuk mencangkok yaitu seperti itu, sabut kelapa, tali rafia, silet atau pisau. Yuk langsung mulai mencangkok. Hal yang pertama, kita pilih batang yang akan dicangkok seperti berikut. Batang yang akan dicangkok yaitu pilih batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda seperti ini. Kalau sudah, maka batangnya kita iris melingkar seperti ini. Lalu dikupas kulitnya seperti berikut. Kulit yang akan dicangkok dibersihkan ya, atau dibuang seperti ini. Untuk membuang kulit batangnya tidak terlalu panjang ya, atau cukup 10 cm saja. Nah, setelah itu kita bersihkan batangnya yang sudah dikupas kulitnya agar bersih dari kambium. Kenapa harus dibersihkan kambiumnya? Agar tidak menyatu lagi antara batang yang bawah sama yang atas. Dibersihkan seperti ini ya Otakes. Nah, setelah itu siapkan plastiknya. Dan dikasih sabut kelapanya. Dicampur dengan tanah. Nah, setelah itu kita pasangkan ke batang pohonnya yang sudah dibersihkan tadi. Nah, caranya seperti ini ya, Otakes. Diikat serapi mungkin ya Otakes.
kita siram. Nah, hasilnya seperti ini, Atakes. Nah, kalau sudah tumbuh akar seperti ini, dipindah ke pot yang seperti ini. Terima kasih, Otakes. Jangan lupa like and subscribe dan komen. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.